Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Moh Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara memasang SWC, steering wheel control atau remote steer, pada mobil Etios Falco tahun 2013 tipe E, di mana di setirnya ini awalnya belum ada remote steer, tidak seperti tipe G dan Toms. Dan cara ini bisa diaplikasikan untuk semua mobil yang belum ada remote steer-nya, termasuk Avanza yang old sampai 2019, dan Xenia juga belum ada remote steer-nya. Jadi bisa diaplikasikan. Part ini murah, sekitar 200 ribuan. Nanti kalau ada yang minat, saya akan kasih link pembeliannya. Ya. Nah, karena saya sudah pasang lama, jadi tampilannya sudah warna putih dari kode-kodenya itu sudah tidak ada. Tapi nanti gampang. Saya pakai urutan tombol paling atas pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai tombol terakhir. Dan satu hal lagi, remote steer ini hanya bisa dipasang di mobil yang head unitnya sudah aftermarket, ya, baik yang sudah Android atau double din yang MP5. Ya, untuk yang masih bawaan, saya belum coba pasang, ya, karena ini koneksinya pakai Bluetooth, jadi dugaan saya bisa selama double din atau tip mobilnya itu masih bawaan tapi ada koneksi Bluetooth-nya. Oke. Lanjut, untuk mengetahuinya tonton video ini selanjutnya. Lanjut, bentuk dari remote steer ini seperti ini, ya. Tidak menggunakan baterai, karena di bagian belakangnya ini sudah ada tertanam baterainya yang kata sellernya itu bisa bertahan 1 tahun. Kalau misalnya baterainya sudah habis, bisa dibuka, ada pautnya yang kita ganti sama menggunakan baterai jam atau baterai remote. Dan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tombol. Yang kalau saya miringkan kayak begini, ya, paling atas, ya, itu tulisannya adalah mode, tapi nanti akan saya gunakan untuk home. Kemudian di bawahnya itu adalah tombol volume naik, berikutnya tombol untuk volume turun, di bawahnya lagi itu tombol untuk previous, lagu sebelumnya, di bawahnya previous itu next, ya. Dan yang paling akhir itu saya gunakan atau digunakan untuk power off, ya, mematikan head unit. Oke, bentuknya sudah lengkung mengikuti bentuk dari setir mobil. Nah, seperti ini, jadi masangnya gampang. Kita masukkan saja ini, ya. Ya, kita masukkan ke sini. Terserah mau ambil di sebelah mana, sisi yang mana. Nah, satunya, kemudian satu lagi nya kita masukkan juga. Ini susah karena setir mobil saya ada sarungnya. Nah, oke.
Nah, ini sudah plek, sudah nempel. Dalam paket pembelian sebenarnya disertakan baut ya, untuk membaut bagian ini nih. Ya, tetapi karena lingkarannya ini tidak atau kurang besar, ya mungkin juga karena stir etios valco ini terlalu besar, maka ya bautnya nggak ngepas. Di Toyota Avanza atau Daihatsu mungkin pas ya. Nah, saya nggak perlu baut karena habis itu nanti kita tutup ya menggunakan sarung jok ini sehingga kedudukannya bisa jadi kencang. Oke, lanjut pada pemasangan modulnya di belakang head unit ini. Oke, untuk pengguna atau mobil Etios Falco, andai kata belum tahu cara membuka dashboard dari frame tape mobilnya, akan saya berikan caranya simple dan praktis. Ya, sama yang sudah aftermarket atau yang masih ori, itu cara membuka dashboardnya ini, ya. Dashboard dari frame head unitnya sama. Yang pertama, ya, yaitu buka apa namanya ini ya, tombol blower AC, pengaturan AC. Nah, ini tinggal kita tarik aja. Ya, kalau susah pakai tang bisa. Nah, kemudian di dalamnya ini ada baut. Ya, ini udah saya lepas bautnya, ya. Nah, ini tinggal kita buka aja bautnya, ya. Kita buka bautnya, kita simpan. Nah, kalau sudah, ya, kita tinggal tarik pelan-pelan dari atas nariknya ya. Nah, ini bagian ini. Bagian ini kita tarik, ya. Nah, pelan-pelan aja, ya. Ya, tidak usah takut pecah, ya. Oke. Terus kalau agak susah ke bawah. Nah, ini sudah lepas, ya. Oke. Nah, kalau head unitnya masih aftermarket, ya, dia ada head unitnya di sini. Kemudian ada tudukan bracketnya, satu, dua, bautnya, ya. Kemudian ini tiga. Dan 4 ini dilepas bautnya, ya. Baru head unitnya diangkat. Tapi sebelumnya, ya, kabel-kabel yang nempel di head unit ini harus dilepas. Ya, pertama yang harus kita lepas adalah kabel hazard. Ya, kabel hazard itu ada di sini. Tapi untuk lebih mudahnya, karena ini sudah banyak sekali alat yang tertanam di head unit ini, ya. Ada ini yang disebut ya modul dari steering wheel. Kemudian ini adalah car radio atau booster dari radio untuk mempertajam penangkapan frekuensi, karena saya tinggal di kampung. Jadi atau kalau kita sering kalau di kota nggak ada masalah, nggak usah pakai ini. Tapi kalau giliran kita pas ada di suatu daerah yang jangkauannya sinyal radionya nggak bagus, pas booster ini bisa dipakai. Oke, kita lanjut bagaimana cara melepas kabel atau soket-soketnya, ya, supaya tidak ada masalah atau tidak putus. Baik, kita lanjutkan ya. Tutorial ini mengenai pemasangan dan bagaimana setting dari apa namanya steering wheel control ya. Tetapi ya karena ini sudah terpasang, ya bukan pasang baru. Jadi sekaligus juga saya akan kasih tutorial atau masukan bagaimana cara melepas kabel yang ada atau menempel pada head unit yang kebetulan sudah Android ini. Bisa pakai tangan ya, tetapi saya anjurkan menggunakan obeng min ya. Jadi obeng min. Nah, kemudian obeng ini kita
ujung obeng ini kita tekankan pada bagian pengunci. Ya. Oke, saya pangku dulu head unitnya. Ya. Up. Agak susah juga ya karena sendiri. Oke lah, nanti saya buka dulu, kan gitu ya. Intinya gunakan obeng min yang agak besar minnya ya. Nah, kemudian nanti kita tekan pada bagian pengunci, baru nanti kita dorong ke arah sana. Oke. Tonton terus video ini. Jangan lupa kalau merasa ada manfaatnya silakan subscribe. Oke, lanjut. Nah, ini sudah terlepas dari soketnya ya. Ini yang disebut kunci itu pengunci itu ini ya. Nah, ini tekan kemudian dorong ke arah sini dia akan lepas ya. Nah, informasi tambahan. Ini saya gunakan soket yang PNP. Ya. Nah, artinya plug and play. Ya. Nah, kenapa apa semua Etios Falco tipe E soketnya banyak begini atau ada dua besar tidak? Pada bawaannya, ya, baik tipe E, tipe G atau Tom itu hanya ada satu soket. Ya, hanya ada soket ini aja nih. Ya. Nah, hanya ada soket ini saja dari mobilnya, jadi ini ke sini. Kenapa hanya ada soket ini? Karena Etios Falco tidak ada speaker belakang. Ya. Jadi ini soket ini adalah soket power. Ya. Kemudian speaker depan. Ya. Dan kabel-kabel lainnya seperti rem atau amplifier control atau antena ya. Kemudian yang kuning ini B plus ya, nanti warna-warnanya ada di video tutorial saya tentang bagaimana cara pasang head unit di Etios Falco. Mohon maaf ada suara motor lewat karena ini langsung. Ya. Nah, kemudian informasi tambahan juga. Nah, ini saya sudah menggunakan kamera mundur ya, ini. Ada RCA-nya di situ. Kalau belum ada RCA-nya maka harus pakai step down ya untuk mobil-mobil sekarang. Kemudian nanti ini udah tersambung ya. Ya, kabel merah ini dengan arus. Ya. Yang ada atau yang disambungkan ke bagian soket head unit ini yang kebetulan di sini berwarna coklat dan bertuliskan back atau rear ya. Nah, itu untuk fungsinya kabel coklat bertuliskan rear atau back itu fungsinya adalah untuk menyambungkan memberikan arus pada kamera mundur ya. Nah, ini. Ya. Kemudian ini ada kabel radio ya, kemudian antena GPS sesuai dengan perangkatnya Android. Ada di tutorial saya di cara pemasangan itu lengkap ya. Sekarang kita fokus pada bagaimana menghubungkan ini ya, modul dari ya, ini modul dari remote. Di sini di modul ini ada ya, satu dua tiga ya, ada tiga kabel ya, ada coklat ya, kemudian ini oranye dan merah dan hitam, ada empat kabel, mohon maaf ya. Nah, di belakang modul ini ada tulisannya. Ya, yang warna hitam itu disambung dengan ground ya, kemudian ya, warna apa ini ya, pokoknya
hitam dengan ground, ya. Kemudian Q1, ya. Q1 itu warna, ya, abu-abu, disambung dengan kabel yang dari ini kebetulan warna biru, tapi yang penting ada tulisan Q1. Kemudian yang warna orange ini adalah Q2 yang disambung dengan soket ini, kebetulan di sini warnanya putih. Tapi yang penting tulisannya ada Q2, ya. Jadi ini Q1, ini Q2. Kemudian yang hitam itu disambung dengan ground, dan yang merah ini, ya. Yang merah ini disambung dengan ACC atau aksesoris, ya. Nah, di head unit juga warnanya merah juga. Nah, ini saya gabung, ya. Jadi ACC untuk remote steer dan ACC untuk booster car radio itu saya gabung jadi satu dan dihubungkan dengan kabel ACC dari soket utama, ya. Ini kabel ACC dari soket utama, ini juga warnanya sama merah. Nah, ini merah, ya. Nah, pokoknya ada di soket ini ada tulisan, ada Q1, Q2, ACC, ground, ya. Karena ini sudah dilepas, jadi saya hanya sebutkan warnanya saja. Nah, itu cara menggabungnya, ya. Nah, kalau sudah digabung, ya, kita pasang lagi dan nanti kita akan bahas bagaimana cara setting supaya alat tambahan ini switch. Oke, kita lanjut ke bagaimana cara setting dari remote steer, ya. Di Android DHD 7001 ini, atau pada umumnya lah, ini sudah ada, ya. Jadi di menu awal, ya, ini sudah ada as well learning-nya, ya, steering wheel learning. Jadi kita klik itu, kemudian kita klik begin learn, ya. Nah, kemudian kita pencet tombol ini. Karena tadi yang sudah saya bilang tombol paling atas, ya, ini untuk home, untuk balik ke home, bukan mode, ya. Tulisannya mode tapi kita pencet home dulu, ini diklik, ya. Ya, sampai hijau di sini, ya. Nah, kemudian kita tentukan untuk apa. Nah, untuk home berarti klik ini, ada tanda birunya. Kemudian tombol yang di bawahnya, ya, yang ini, ya, itu kita tahan, ya, untuk, ya, sampai hijau di sana, ya. Nah, itu kita gunakan untuk volume naik atau tambah volume, berarti ini. Oke, dan di bawahnya lagi langsung lihat di sini aja. Ini urutnya ke bawah, ya. Tekan dan tahan, ya. Begitu udah hijau, itu untuk tombol volume turun. Ya. Kemudian di bawahnya lagi, ya. Tekan dan tahan. Nah, ini untuk previous, ya, lagu sebelumnya. Lagu sebelumnya. Berarti kita pilih ini, ya, ini nih. Nah, kemudian di bawahnya lagi, ya, kita pilih untuk lagu selanjutnya, next di sini, ya. Dan tombol yang terakhir ini kita gunakan untuk silent atau power off, ya. Nah, mana power off ini berarti. Oke, nah kalau sudah baru kita klik end learning, ya. Oke, finish learning. Nah, ini kita balik ke home, ya. Kita bisa lihat, ya. Saya tidak bisa praktekkan lagunya, ya. Nanti akan saya putar dulu instrumen musik yang bebas copyright, ya. Oke, lanjut. Ini saya sudah konekkan dengan internet dan saya sudah pilih, ya.
lagu bebas copyright. Kita coba tombol next untuk membesarkan volume ya. Oke, kemudian kita klik tombol turun ya. Oke, berfungsi. Coba kita lihat next-nya dulu ya. Bisa berfungsi apa tidak? Oke, bisa ya, kita back lagi ke belakang. Bisa kan gitu ya. Oke. Jadi itu ya. Kemudian kita off dulu. Ya, mati. Menyalakannya bisa klik ini lagi. Ya. Nah, itu langsung balik ke home. Ya, atau kita coba ya beberapa misalnya untuk navigasi misalnya, untuk kita coba home-nya. Ya. Nah, kalau kita sudah selesai navigasinya, baru nanti kita balik ke home, mencet tombol paling atas. Ya. Nah, agak lemot karena RAM-nya, tapi enggak lah. Kalau udah begini kan enak. Ya. Next nanti akan saya buatkan bagaimana cara Google Map offline. Ya. Intinya bisa, jadi tidak perlu online terus. Kalau tujuannya itu sudah di-download petanya, baru kita bisa offline. Itu nanti. Kita coba ke sekarang ke tombol home ya. Ya, itu balik ke home. Oke. Kita coba lagi YouTube-nya. Oke. Ya. Oke, setelah tombol home, YouTube-nya yang gratisan bukan premium ya. Kita besarkan volume, ini tombol ini. Ya, di layar tambah. Kita turunkan volume. Ya. Kemudian di bawahnya itu previews ya. Kita naik dulu lah yang paling bawah dulu. Naik ya. Nah, kita balik ke previews. Nah, baru kita pencet tombol terakhir yaitu off. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tutorial kali ini, yaitu cara memasang SWC atau steering wheel control atau remote steer ya. Kebetulan diaplikasikan di head unit Android, tetapi prinsipnya bisa selama ada layarnya atau ada koneksi Bluetooth-nya. Dan ini tidak ada kabel, ya. Di sini tidak ada kabel, ya. Ini pakai batu. Saya ulangi lagi, yang menurut sellernya bisa bertahan 1 tahun, dan kalau habis bisa diganti dan bisa ada bautnya dicongkel, ya. Nah, kemudian modulnya di dalam, ya. Saya ingatkan kembali ada 4 kabel. Yang pertama K1, yang kedua K2, ya, ada di belakang modulnya itu tulisannya. Jadi warna kabel tidak mesti harus sama. Kemudian selain K1, K2 juga ada ground atau GND dan ACC. Nah, cara ngambilnya ya sama. Ada di soket head unit itu tulisan K1, K2, GND dan ACC. Oke. Jika tutorial ini dianggap bermanfaat, silakan subscribe dan like atau share ke teman-teman. Pada prinsipnya ini sama, mau dipasang di mana saja sama. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.